Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi teman-teman di YouTube channel aku. Seneng banget masih bisa tetap upload video, walaupun terkadang yang suka masih belang betong gitu ya. Kadang full dari Senin sampai Sabtu, kadang cuman sampai Jumat, terkadang juga di hari Senin juga aku atau Selasa libur gitu teman-teman. Karena memang aku lagi ada di fase lagi males banget sama yang namanya konten. Kayak apa ya, karena emang udah lama juga kan aku ngonten ya teman-teman, udah 2 tahun lebih, kayaknya sih udah mau 3 tahunan gitu ya kalau nggak salah. Karena aku tuh nggak ngitung tahunnya pas bulannya apa. Gak terlalu merhatiin banget. Dan aku termasuk konten kreator yang masih rajin upload. Kalau barengan aku tuh udah banyak banget yang udah ogah-ogahan untuk upload video. Nah kalau aku termasuk yang udah apa ya, yang masih konsisten gitu maksudnya teman-teman. Karena memang gak semudah itu untuk mempertahankan kerajinan aku buat video. Kadang suka banyak banget yang nge-DM aku gitu ya. Terus teman-teman seangkatan aku juga suka banyak yang WA, kok kamu tuh masih konsisten untuk upload, masih rajin upload, rahasianya apa? Sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa, kecuali ya maksain diri gitu teman-teman. Karena memang sama aja aku juga banyak banget masa yang males banget buat video. Oke, ini aku lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku setelah sholat subuh, cuci piring. Karena aku nanti setelah ini beres mau keluar, mau beli apa ya, beli udang sama mau beli ayam. Karena aku pengen banget bikin dimsum, udah lama banget. Dan aku juga punya kulit dimsum yang mau expire-nya di bulan 2 ya. Waktu itu aku nggak ngeh sama sekali sama expire-nya. Cuman ada temen apa ya, teman-teman yang komen, teteh buruan dibuat karena itu udah mau expire. Jadi ya udahlah, ini aku buru-buru aja mau bikin gitu teman-teman. Ini aku mau masak nasi terlebih dahulu, jadi apa ya, untuk masaknya nanti aja pas aku pulang dari pasar. Yang penting nasinya matang lebih dulu ya teman-teman. Kalau soal lauknya gampang lah, nanti kalau misalnya males ya aku beli, kalau misalnya aku mau ya aku masak. Oke, ini aku udah selesai untuk masak nasinya. Terus ini aku udah nyampe pasar. Tadi aku sebelumnya ke pasar GCC dulu, baru ini aku ke pasar Puri. Ini aku sebenarnya berangkatnya tadi nggak habis cuci piring ya, karena ada beluduk gitu dan aku takut kehujanan. Dan akhirnya hujan juga. Terus ini pas udah berhenti, tapi ini di sini sih malah agak kering gitu. Mungkin di sini nggak hujan kali ya. Ini aku mau beli ayam, mau belinya yang paha karena aku untuk dada ayam masih ada stok gitu di kulkas, masih ada 2 food container lagi. Nah katanya kalau bikin dimsum itu enakannya pakai paha ayam karena dia tuh lebih juicy dibandingkan dada ayam. Mungkin kalau paha ayam itu banyak lemaknya ya teman-teman, kalau dada ayam kan emang bener-bener tok daging gitu ya. Ini aku beli 2 dan ini paha filetnya gede-gede banget teman-teman. Ini aku beli 2 tuh setengah kilo, harganya tadi tuh setengah kilo lebih sih 23.000 karena per kilonya 43.000. ini 2 aku belinya. Terus aku setelah ini sih langsung pulang aja teman-teman. Oke, ini aku udah sampai rumah, lanjut aja masak karena ini udah jam 6:30. Aku jadi harus buru-buru masak. Aku masih punya stok jamur, tinggal sedikit lagi. Jadi ini aku mau bikin jamur crispy aja pakai terigu. Terus untuk bumbunya yang gampang-gampang, kalau aku cuman dikasih kaldu ayam sama penyedap gitu, udah kayak gitu aja dikasih ketumbar. Nah ini kalau untuk adonan jamur dia tuh harus lebih kental ya untuk adonannya, karena biar jamurnya tuh nempel gitu teman-teman. Oke, ini aku goreng tempe terlebih dahulu. Ini masih ada sisa tempe segini nih teman-teman. Jadi nanti mau aku bikin sambal tempe aja, kayaknya enak banget ya. Mau digoreng doang tuh rasanya bosen banget. Jadi ya udah, ini nanti aku mau bikin
sambal tempe aja. Ini juga dadakan banget karena tadi tuh niatnya mau bikin goreng jamur crispy, terus aku mau beli lauk lain gitu di tukang lauk nasi. Tapi ini aku buat aja sambal tempe karena kepengen juga sih. Ini untuk cabenya aku goreng sebentar banget, dan ini juga kalau goreng ini hati-hati harus ditutup karena dia tuh suka meletup gitu teman-teman. Nah, ini untuk bawangnya aku pakai bawang putih yang mentah ya. Kalau aku nggak terlalu suka untuk bawang putihnya tuh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu tuh suka nempel banget di lidah ya, dan suka bikin enek menurut aku. Kalau kata orang Sunda mah apa ya, pahang gitu teman-teman. Jadi aku pakainya satu aja, ini juga yang kecil. Tapi kalau kalian suka yang rasa bawang putihnya yang strong, boleh juga dikasih dua ya. Nah, ini aku ulek, nguleknya seperti biasa ya, nggak sampai lembut banget karena aku nggak bisa ngulek sampai lembut. Nggak tahu kenapa nggak bisa teman-teman. Dan waktu itu ada yang komen, Teteh coba deh kalau bikin balado itu tuh diuleknya, bumbunya tuh diulek gitu, jangan di blender terus. Kayaknya sih diulek gitu ya, cuman aku nggak bisa ngulek yang sampai benar-benar lembut. Nggak tahu kenapa, ini aja cabai padahal udah digoreng ya, teksturnya lebih lembut, tapi aku nggak bisa tetap teman-teman. Nah, tadi aku kasih minyak wijen sedikit. Tapi kalau teman-teman nggak punya minyak wijen nggak masalah ya, tetap enak kok. Terus ini tinggal kita masukin tempenya, terus kita geprek kayak gini. Ini asli teman-teman, kalian kalau masak ini nanti masak nasinya tuh harus dilebihin ya, karena memang bener-bener enak banget, apalagi kalau misalnya dikasih kemangi. Oke, ini udah selesai untuk sambal tempenya, kayak gini aja. Ini pedesnya tuh luar biasa banget. Lanjut, ini aku mau goreng untuk jamurnya. Tuh, jamurnya juga nggak terlalu banyak, ini paling untuk sarapan aja kita bertiga, karena ini emang stok jamur sisa kemarin teman-teman. Kemarin itu sengaja aku sisain biar besok aku bikin jamur crispy, karena ini kakak minta jamur crispy gitu teman-teman. Nah, ini udah mateng, ini enak banget kalau dimakannya anget-anget. Ini juga aku tuh sambil nyemilin sambil minum kopi juga. Karena kalau minum kopi itu lebih enaknya sama yang asin gitu teman-teman. Karena jadi kayak lebih nyambung gitu kalau sama kopi manis. Terus ini juga manis, rasanya tuh gimana ya, kurang enak gitu kalau menurut aku. Nah, ini aku tadi beli mie goreng ya, ini harganya 6.000, lumayan banyak banget. Dan ini jamur crispy-nya udah mateng, tinggal satu kali goreng lagi. Ini enak banget, dan kakak juga ini udah lagi makan teman-teman. Ini aku lanjut lagi aktivitasnya setelah anak-anak makan dan adik aku juga udah berangkat. Aku lanjut beresin dapur karena tadi pas habis masak tuh belum aku rapi-rapihin. Karena pas mateng langsung pada makan ya, karena aku masaknya tuh udah siang. Dan aku juga tadi tuh belum sempet bukain belanjaan yang tadi aku dari pasar. Jadi ini aku mau fokus dulu untuk beresin dapur, nanti baru aku urusin untuk yang lainnya, karena aku juga kan mau bikin dimsum ya teman-teman. Jadi ini aku rapiin dulu dapurnya sampai bener-bener rapi, baru nanti aku buat dimsum. Walaupun nanti sebenarnya akan berantakan lagi setelah aku buat dimsum, tapi nggak masalah, biar nggak terlalu numpuk aja, biar nggak terlalu capek banget juga, dan biar nggak terlalu mumet juga sih ngelihat dapur yang berantakan banget, ditambah dapurnya tuh super luas. Tapi aku sangat-sangat bersyukur karena dari dapur mungil ini aku punya gaji setiap bulan dari YouTube. Masya Allah. Oke, ini untuk kompornya juga aku lapin ya, karena nanti kan kalau bikin dimsum aku paling ngukus doang dan nggak akan nyiprat-nyiprat minyak. Jadi ini aku rapihin aja sekalian. Jadi kalau udah rapi kayak gini kelihatannya tuh enak, dan nanti juga lebih nyaman gitu aku buat videonya. Nah, itu untuk kulit dimsum sama dada ayamnya udah aku keluarin. Nah, ini aku tadi juga beli jagung, ini harganya 10.003. Terus ini aku juga beli lalapan, itu harganya 4.000. terus aku juga beli ini teman-teman nih,
dada, eh kok dada, paha ayam pilet ini, ya Allah lupa, ini 23.000, setengah kilo lebih dikit. Dan aku juga beli udang ini seperempat, tapi kayaknya kurang deh dari seperempat. Ini 14.000 karena seperempatnya tuh 15.000, kurang 1.000. Dan aku juga beli bawang seperempat 10.000, bawang putihnya itu 4.000. Dan itu kulit dimsum yang mau aku pakai. Ini aku udah selesai beresinnya. Dan ini aku udah cuci udang. Untuk kulit udangnya ini gak aku buang, jadi ini aku mau simpen di freezer karena aku nanti pengen bikin kaldu udang gitu. Ini udah aku cuci sampai dia benar-benar bersih. Terus ini aku masukin plastik aja karena di kulkas aku tuh lagi penuh banget freezernya, teman-teman. Jadi ya udah, ini aku masukin aja ke dalam wadah plastik seperti ini. Dan ini tuh sebenarnya udangnya buat nanti gitu aku bikin tom yum, teman-teman. Ini untuk udangnya aku mau cuci bersih dulu, terus lanjut nanti mau aku cincang. Jadi ini buat tambahan bikin aku dimsum. Untuk resepnya aku ngikutin Chef Pirhan yang ada di Instagram, cuman kalau dia takarannya beda sama aku ya. Ini mah aku yang ngasal banget, teman-teman. Tapi untuk bumbunya tuh ngikutin Chef yang ada di Instagram. Nah ini untuk paha piletnya aku buangin ya untuk bagian kulitnya, karena ini gak akan ke chopper gitu kalau misalnya di chopper ya, karena dia tuh kayak naon ya, kalau orang Sunda melihat gitu, teman-teman. Aduh lupa lagi, pokoknya etak we ya. Nah ini udah, terus aku cuci, dan ini udangnya udah aku cuci tadi ya. Terus ini aku cincang, tapi enggak yang sampai lembut banget, biar nanti tuh ada teksturnya kayak gitu, biar enak katanya masih. Tapi ini asli sih, pas aku buat emang rasanya enak banget, berasa banget dagingnya. Kalau buat sendiri tuh ya gitu ya, jadi rasanya tuh premium. Nah ini paha ayamnya aku mau chopper. Nah ini untuk dada ayamnya juga aku kayaknya pakai setengah kiloan lebih deh. Terus untuk bumbunya ini aku kasih bawang putih yang udah aku cincang. Aku pakainya tadi tuh 6 butir ya. Terus nanti tinggal ditambahin aja seasoningnya, kaldu, terus dikasih micin juga pastinya. Dikasih gulanya 2 sendok makan kalau aku. Tapi itu di videonya kayaknya aku ngasih cuman 1 sendok teh, tapi aku tambahin lagi karena kurang. Terus untuk putih telurnya ini aku pakai 2, dan aku tambahin juga kayak lada, saus tiram, sama minyak wijen. Ini teman-teman kalau mau bikin ini gampang banget, jangan takut gagal. Karena ini juga aku sebenarnya ngasal banget ya, karena di resep itu takaran dagingnya tuh cuman 250 gram apa 370 gram gitu. Kalau aku ini banyak banget buatnya. Udah, ini tinggal kita chopper aja. Ini aku pakai choppernya dari Miku. Nah ini setelah dagingnya lembut, baru aku masukin tepung tapioka. Aku pakai 10 sendok makan biar dagingnya tuh lebih berasa. Dan ini kan aku dagingnya juga makainya sekitaran 1 kilo lebih, teman-teman. Nah ini udah aku kasih tepung, baru ini aku chopper lagi. Udah deh, udah selesai nih, teman-teman. Nah kalau udah selesai tinggal masukin ayam cincang sama udang cincangnya. Jadi ini emang rasanya tuh premium banget, enak, teman-teman. Dan jangan lupa ya dikasih daun bawang. Ini aku daun bawangnya yang frozen karena aku nggak punya daun bawang yang segar gitu, teman-teman. Jadi aku pakai yang frozen aja, males banget untuk ke pasar gitu untuk beli lagi daun bawang atau ke warung. Udah kayak gini tinggal aduk rata. Terus untuk rasanya juga udah pas ya. Untuk garamnya aku nggak terlalu banyak karena kan dari saus tiram aja udah asin. Untuk cara ngebentuknya aku nggak terlalu bisa ya, karena baru pertama kali banget aku bikin dimsum. Tapi untuk bentuknya udah lumayan lah. Ini kayak gini aja, teman-teman. Tadi juga aku sempet ngeliat YouTube gimana caranya untuk cara ngebungkusnya gitu ya, atau nyetaknya. Ini aku dibantuin sama kakak. Kalau kakak bagian ngupasin kulit pangsitnya,
bukan ngupasin atuh, misah-misahin kulit pangsitnya ternyata PR juga, ribet temen-temen. Oke tuh, kayak gini aja ya untuk cara buatnya. Awal-awal sih emang agak susah, tapi pas udah dapat beberapa itu aku udah lancar jaya. Ini isinya 1 sendok teh munjung ya, tapi ini tuh gede banget teman-teman. Di atasnya tinggal dikasih wortel aja. Oke, ini tuh aku kukus ya, tapi tadi tuh untuk kukusannya aku kasih minyak biar nggak lengket. Dikukusnya nanti aku pertama ngukus 5 menit, terus setelah 5 menit aku olesin pakai minyak wijen yang dicampur sama air biar dia tuh nggak kering di bagian atasnya. Kalau nggak punya minyak wijen, boleh juga sih pakai minyak biasa yang dicampur air, tapi untuk bumbu dagingnya itu wajib ya pakai minyak wijen karena bikin enak. Alhamdulillah ini untuk dimsumnya udah mateng. Ini tuh gede-gede banget, jadi makan dua aja udah lumayan kenyang teman-teman, karena emang ukurannya tuh lumayan gede. Karena ini untuk kulit dimsumnya juga yang gede ya, ada juga yang lebih kecil. Kalau bikin sendiri kayak gini tuh lebih puas aja ya teman-teman. Cuman ya gitu, PR banget buatnya. Kalau buat aku pribadi agak rempong sih buatnya, karena kesabaran aku tuh setipis tisu teman-teman. Nah ini untuk dimsumnya udah mateng. Jadi dari 1 kilo lebih tuh aku dapetnya 65 pieces dengan dimsum yang jumbo-jumbo banget nih teman-teman. Nah ini tuh seperti ini, cantik banget untuk kulitnya warna kuning. Biasanya kan warna putih ya, tapi ini aku pilih warna kuning biar gonjreng gitu. Ditambah sih pas saat beli emang adanya warna kuning juga. Oke, ini udah mateng ya untuk dimsumnya. Mudah-mudahan teman-teman seneng dengan video aku, dan untuk videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.